saudaraku. Kau boleh duduk di tempatmu. Boleh temenin saya, Bapak Ibu? Boleh ya? Ini loh konferensi yang sejati itu justru saat ini, saudara. Duduk, saudaraku, duduk. Sudah lupakan aja, saya pembicara juga saya duduk kok, saudaraku. Go ahead, you can sit. Musik boleh terus bantu ya. Boleh temenin saya ya. Thank you, Kevin. Bolehkah saya jujur, Bapak Ibu? Selama konferensi ini saya ditampar oleh Tuhan. Saya bisa melakukan banyak hal. I'm here and I'm there. Tapi kalau tidak hati-hati, saudaraku, kau bisa terhilang di dalam konferensi seperti ini. Berapa banyak di tempat ini engkau yang mengikuti berasal dari luar kota? Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Thank you for coming. Tapi kalau enggak hati-hati Bapak Ibu, kau pulang sudah pastikan oleh-oleh dibawa. Kau pulang kau pastikan tag-nya dibawa, kau sudah beli kaos UC. Kau pulang kau pastikan ini itu dan lain sebagainya, tetapi kau melupakan sesuatu. Singer worship leader semua yang melayani di konferensi ini, kalau kita gak hati-hati, we can be so busy. Kita exhausted, kita capek. But you leave the essence dari konferensi ini, Pak. The who is more important than the what. Saya tahu, saudaraku, kau datang di tempat ini ya. Saya tahu ada banyak sekali batasan, saudara. Ada sebagian dari saudara katakan, Pastor, waktu saya terbatas, Pastor, keuangan saya terbatas, Pastor, keadaan kesehatan saya membuat sangat susah untuk saya bisa datang ke conference ini. Tapi lihat, saudaraku, here you are. Engkau ada di tempat ini, menyingkirkan semua keterbatasan itu. Can I say how proud I am? Bolehkah saya berkata saya sangat bangga dengan keluarga Allah? I'm so proud of you. Lihat dalam semua keterbatasanmu ya, saudaraku, kau singkirkan itu dan kau berani berkata, aku tidak mau membatasi untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupanku. And here you are. Akan ada orang-orang yang berkata kepada saudara, ngapain datang repot-repot berdesakan antri. Bapak Ibu, in case ada di antara saudara yang tidak tahu, ada orang yang berjam-jam mengantri tadi siang, saudaraku, untuk bisa masuk ke tempat ini dan berhasil mendapatkan kursinya. Kalau saya bisa katakan kepada saudara, I don't care. Duduan seperti ini aja gak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. This is the conference. Come on. We
Because at the end, what matters is the who. Di akhirnya yang paling penting itu who-nya. Not the what. Jangan lupakan ya saudaraku. Doa saya konferensi ini, ketika saudara berani untuk menerobos kesemuaan, semua limitasi, semua keterbatasan yang ada, ketika saudara berani untuk berkata, gak peduli aku gak punya waktu, gak peduli semuanya, aku terobos untuk bisa datang di tempat ini. Doa saya, harga yang kau bayar itu mencabut setiap pagar-pagar batasan yang ada dalam hidupmu selama ini, pagar-pagar yang membuat kau merasa dirimu serba terbatas. Dengan kau hadir di konferensi ini, sejak dari malam hari ini saya mengatakan kepada saudara, your life, hidupmu, your life will be unlimited. Boleh saya dengar teriakan haleluyamu, saudaraku? Boleh saya dengar teriakan haleluyamu, saudaraku? So be it! Jadi dalam hidupmu, unlimited! Karena engkau menerobos semuanya, engkau cabut satu demi satu batasan itu. Pulang dari tempat ini, saudaraku, engkau akan melihat betapa dahsyatnya dia bekerja. Satu-satu pagar itu, satu-satu keterbatasan itu, tiba-tiba kau menemukan No more. Akan ada orang-orang di tempat ini yang menemukan sayapmu. Oh. Akan ada orang-orang di tempat ini ya saudaraku, kayak yang sudah lama tidak pernah terbang. Berapa banyak yang dibatasi oleh ketakutanmu sendiri. Kadang saya berdoa untuk orang-orang dan itu membuat saya sedih, saudaraku. Berapa banyak engkau yang dibatasi dengan kekhawatiran akan siapa dirimu. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang kadang dibatasi, saudaraku, dengan batasan yang Tuhan tidak pernah taruh itu atas engkau. You are beautiful just the way you are. Mulai periksa pundakmu, saudaraku. It grows wing. Sayap itu sudah tumbuh di situ. Saya taruh nih materi khotbah saya, biarin aja di bawah, saudaraku. Kak Worship Solo, bolehkah saya berkata kepada saudara, you are amazing. You are amazing. You are amazing. Jangan pernah boleh ada yang mengatakan sebaliknya. Jangan pernah menyerah. Belajar lebih lagi. Satukan, kompakkan barisanmu lebih lagi. Jangan pernah ada yang mengatakan kepada engkau biasa-biasa saja. Dancers, come on, I'm so blessed by you. I'm so blessed by you. Kemarin saya bersuka cita, saya berjumpa dengan orang-orang yang saya sudah lama gak ketemu. Saya melihat tarian dari teman-teman yang kemarin saya sudah lama kangen lihat mereka. Boleh gak saya minta tolong bawa mereka kembali yuk? Tempat ini membutuhkan mereka. Ayo, singer semua di tempat ini, come on. The more the merrier.
Jangan pernah ada yang boleh mengatakan, "Oh, you are limited. I am so blessed by you." Solo yo, kita kasih tepuk tangan ke awal sih. Wow. Saudaraku, saya, kita ini ada di penghujung dari UC, saudaraku. Tapi sebelum kita menutup, bolehkah saya sekali lagi mengingatkan ayat rema yang saya berharap nantinya itu yang akan saudara bawa pulang. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-19. Dan ayat itu berkata, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jangan lagi sembunyi dari ketakutanmu, saudaraku. Jangan lagi sembunyi dari batasanmu. Pastor, suara saya terbatas. Pastor, saya gagap. Saya tidak mampu berbicara yang baik. Pastor, jangan izinkan semuanya itu, saudaraku, membuat engkau terhenti langkahmu. Jangan mengizinkan semuanya itu membuat engkau tetap ada di tempatmu dan tidak melakukan apa-apa. Tahukah saudara arti kata manifestasi, saudaraku? Itu berbicara tentang perwujudan. Sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ada. Tetapi tahukah saudara apa lawan kata dari perwujudan manifestasi itu? Bersembunyi. Bolehkah sejak dari hari ini keluar dari persembunyianmu? Keluar dari persembunyianmu? Where are you? Solo, where are you? Putra-putri Solo, where are you? Anak-anak Solo, where are you? Saudara yang berasal dari seluruh Indonesia di tempat ini, lambaikan tanganmu buat saya. Lambaikan tanganmu buat saya. Come on. Indonesia butuh saudara. Pernyataan anak-anak Allah dinantikan. Pernyataan anak-anak Allah dinantikan. Let's not get distracted. Jangan dialihkan. The who is more important than the what. Saya pengakuan, saudaraku, 3 hari ini, saudaraku, buat saya, saudara, every single day, ini yang dia tanyakan kepada saya, where are you? I've been busy here, I've been busy there. Saya punya waktu untuk melakukan ini dan itu. Saudara punya waktu kuliner, kan? Tapi ketika tadi saya duduk di tempat ini dan saya menikmati penyembahan yang ada, that is the conference. Set aside everything dan biarlah the who become so real in you. Kadang ya Bapak Ibu ya, Pastor, what do you mean? Kita suami istri, berapa banyak di sini yang sudah menikah? Boleh saya lihat tangan terangkat? Ada enggak yang kayak saya ya? Duduk barengan, satu meja, Pak, makan bareng, yang satu pegang handphone, yang lain pegang handphone. Bapak Ibu yang pernah ngalami senggol kiri kanan ngomong, sama Bu. Saya enggak sendirian ya. Ternyata sama. Saudara sudah jadi begitu terbiasa. Masih tinggal serumah tidur seranjang. Tapi pribadinya udah enggak penting lagi, Pak. Istrimu tidur seranjang dengan engkau, tapi tahukah engkau apa yang dia rasakan?
apakah dia kesepian, apakah dia menangis dalam diam. The who is more important than the what. Karena ada banyak pasangan ya saudaraku, saudara sudah mengerjakan aktivitasmu sendiri-sendiri, you grow apart, kau bertumbuh terpisah. Bagaimana kalau Tuhan menanyakan hal yang sama kepada saudara? Masih pelayanan sih. Tapi do you enjoy your own worship? Kadangkala teman-teman kameramen, ini apalagi IO, boleh kasih tepuk tangan buat IO di sini. Malam ini apapun bagianmu, saya enggak peduli, duduk. The who is more important than the what. Manifestasi tidak akan terjadi ya saudaraku. Saudara boleh bawa pulang semua, saya catat saudara, satu demi satu saya catat nih. Di konferensi ini ya, yang sedang dia kerjakan, dia tuh sedang buat saudara itu, dia processing you. He is about to launch you. Jangan heran nanti kalau saudara pulang ya, malah saudara tuh ngerasanya campur aduk. Nanti ngerjain ini rasanya, kayaknya gini deh, tapi kok kayaknya saya belum bisa ya. Kayak campur aduk, kenapa? Saudara tuh sedang kayak diproses gitu. Antara yang lama, yang tadinya ada bu, itu kayak sedang dipindah, diubah semuanya. Satu-satu, takut ini, takut itu, tapi rasanya Tuhan bilang kamu bisa. Jadi campur aduk. Kalau orang solo sukanya dawet gitu kan saudara. Cendol Dawet, saudara, diaduk-aduk tambah enak ya. Ada di antara saudara nanti yang saudara akan dibuat campur aduk sama Tuhan. Actually, He is processing you. You see ini ya, saudaraku, engkau sedang dipersiapkan. Batasan-batasanmu itu dibongkar. Apa yang tadinya tidak pada tempatnya, dia mulai kerjakan satu demi satu. Dia processing you. Luka-luka akan mulai disembuhkan, saudaraku. Engkau yang selama ini bergumul dengan dirimu sendiri, enggak selesai-selesai, muter aja di situ-situ. Sorry loh anak-anak Tuhan, capek saya kadang lihatnya. Muter. Kalau orang selalu bilang muter aja gitu. Saudara hanya bisa keluar ya, saudaraku, ketika the who becomes more important than the what. Suami istri, perhatikan. Mah, are you okay? Mama gak apa-apa. Mama baik-baik. Saudaraku, apakah saudara memperhatikan di dalam pelayanan Yesus? Dia tuh selalu ngelihat apa yang bapaknya lakukan. Jangan-jangan kita begitu sibuk sampai-sampai udah gak peduli. Bapak ngelakuin kayak apa, kita ngelakuin beda juga, kita udah gak ngeh. See? Tapi momen malam ini ya saudara, pastikan saudara deket-deket nempel sama bapak. Dikit-dikit nempel sama bapak. Dikit-dikit tanya, what's next? Berikutnya apa Tuhan? Enggak, jangan takut jadi orang roh yang bilang dikit-dikit tanya sama Tuhan. Better jadi orang roh yang dikit-dikit tanya sama Tuhan daripada jalan bablas Tuhannya udah di belakang. Bapak-bapak, siapa yang setelah menikah 10-15 tahun jalan bablas istrinya ditinggal? Dulu aja kalau jalan dikit-dikit, aduh sayang. Jauh dikit nempel, sekalinya nempel greng. Sekarang nempel sumuk mah, sumuk panas. Jangan dekat-dekat. Nah, seringkali sama Yesus juga begitu toh. Halo. Seringkali kayak gitu kan?
jalan aja nyelonong sampai ke depan, Yesusnya di mana udah enggak ngerti. Jengkol kiri kanan ngomong, emang enak dikacangin pak? The who is more important than the what. Kecuali engkau ngalami, maka kau tidak akan pernah bisa memanifestasikan. Bagaimana kau memanifestasikan sesuatu yang engkau bahkan tidak pernah alami dalam hidupmu? Bagaimana kau bisa berkata Yesusmu itu baik? Engkau tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Sampai di titik tertentu kau pelayanan di gereja dan kau berkata, aku ngapain ya? You're confused. Kenapa? Dia jauh. Pastikan engkau lihat dia dekat-dekat, Pak. Pastikan apa yang dia kerjakan engkau kerjakan. Pastikan jangan sampai fokus kita teralihkan. Kalau dia berjalan di tengah lautan orang, kadangkala kita sebagai pelayan Tuhan ya saudaraku, kita menganggap ini semua menjadi beban. Tapi ketika Yesus, bahkan di satu waktu saudaraku, di mana dia sudah begitu capek, dia berkata, yuk kita menyingkir yuk, aku capek. Tapi ayat itu berkata pada saat Yesus, the moment dia menginjakkan kakinya keluar dari perahu pak, dia lagi capek loh pak, dia sebenarnya kepingin istirahat. Saudara tahu, orang banyak mengerti kemana Yesus pergi, mereka mengerubungi Yesus saudaraku. Tahukah apa yang Yesus lakukan? Di saat dia melihat orang banyak, tergeraklah dia oleh belas kasihan. Come on. Anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika kau melihat orang-orang di luar sana yang butuh engkau, apa yang ada di benakmu? Merepotkan, nyebelin. Pastikan, kenapa? Karena pewahyuan. Pewahyuanmu tentang Yesus akan membawa engkau pada the next dimension. You cannot manifest anything unless you experience it first. Bagaimana kau bisa mengalami kalau kau sendiri tidak pernah merasakan betapa dia begitu sibuk di dalam semua hal, tetapi engkau matters for him. Engkau penting buat dia. Apakah saudara pikir dia tidak sibuk? Berapa banyak doa yang dinaikkan kepada dia setiap harinya, Pak? Tapi kau matters. Engkau penting buat dia. Engkau signifikan. Pastikan dalam hidupmu engkau mengalami setiap faset. Pulang dari tempat ini ya saudaraku, pulang dari tempat ini. Oh, dikit-dikit Tuhan dulu, tanya Tuhan dulu, what's next Tuhan? Bawa dia masuk dalam bisnismu, bawa dia masuk dalam pelayananmu, bawa dia masuk dalam komselmu, bawa dia masuk dalam keluargamu, bawa dia masuk dalam kesehatanmu, bawa dia masuk di dalam keseharianmu. Saat engkau sikat gigi ingat dia, saat makan ingat dia, saat tidur yang dimimpikan dia. Bukankah itu kalau saudara jatuh cinta? Lihat kiri kanan yuk, jatuh cinta lagi sama Tuhan. Fall in love one more time.